Pelakon Shahnaz Ahmad tiba di Kompleks Mahkamah pada pagi 18 Januari 2023 untuk didakwa kerana mencederakan orang mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Shahnaz memakai baju kemeja biru dan berseluar hitam diiringi dua peguamnya masuk ke lobi mahkamah pada jam 9.34 pagi. Difahamkan pelakon Shahnaz Ahmad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret pada 18 Januari 2023 atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki di sebuah kondominium di Jalan Duta Mas pada 16 Jun tahun lalu. Memetik laporan dari satu media, Shahnaz membuat pengakuan tidak bersalah itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Atikah Muhammad dan Muhammad Saim. Pemilik nama sebenar Shahnaz Ahmad Bazir Ahmad itu didakwa melakukan tindakan tersebut pada 16 Jun 2022 jam 8.30 malam ketika berada di kawasan lift sebuah kondominium. Dia dipercayai dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang individu berusia 27 tahun. Susulan daripada itu, pendakwaan yang dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan telah memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Nadia Alina Jamaluddin Akbal telah menawarkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin ketika prosiding. Walau bagaimanapun, peguam yang mewakili Shahnaz Dato' Abu Bakar Isa Rahmat memohon mahkamah mengenakan ikat jami rendah dikenakan dengan alasan OKS memberi kerjasama yang baik ketika siasatan dijalankan. Oleh sebab itu, Majistret membenarkan Shahnaz diikat jami sebanyak RM2,000 dan menetapkan 6 mars untuk sebutan semula kes. Terdahulu, pelakon filem Polis Evo 3 ini telah direman selama 3 hari selepas disyaki menubuk dan menendang seorang penghuni kondominium di Segambut pada Jun tahun lalu. Kejadian dipercayai berlaku selepas berlaku pertengkaran antara mangsa dengan pegawai keselamatan sebelum pelakon terbabit datang campur tangan dan secara tiba-tiba memukul mangsa. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan isu ini akan berakhir dengan segera. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan.